Munculnya berbagai masalah sosial yang terjadi pada anak membuat pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang mengintegrasi sumber daya pembangunan memenuhi kebutuhan anak. Salah satunya adalah kebijakan Kelurahan Layak Anak. Hal ini bisa terlihat di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, yang sedang berusaha mewujudkan kelurahan ini menjadi Kelurahan Layak Anak. Berikut liputan selengkapnya. Kelurahan Cengkeh Turi adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK Puspa Binjai, Kelurahan Cengkeh Turi berusaha mewujudkan kelurahan yang layak bagi kehidupan anak. Lurah Cengkeh Turi Menet Ginting ingin masyarakat di wilayahnya mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak. Kelurahan ini juga sedang fokus memudahkan akses kesehatan dan pelayanan yang ramah anak. Salah satunya kenapa Kelurahan Cengkeh Turi ini yaitu latar belakang karena begitu banyak kasus-kasus KDRT dan kasus asusila yang ada di Kelurahan Cengkeh Turi ini. Makanya kami sangat peduli dengan anak-anak, khususnya kaum perempuan. Kelurahan Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005. Melalui kebijakan Kota Layak Anak. Dalam kebijakan tersebut, digambarkan bahwa Kota Layak Anak merupakan upaya pemerintahan kabupaten kota untuk mempercepat implementasi konvensi hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. Untuk mewujudkan kebijakan Kelurahan Layak Anak, Kelurahan Cengkeh Turi menguatkan ikatan antar masyarakat, di antaranya mengajak keterlibatan masyarakat untuk membantu tanpa harus menunggu pemerintah. Warga juga bergotong royong membedah rumah seorang ibu tunggal yang dananya bersumber dari sumbangan warga. Mengembangkan pengetahuan dan minat baca anak-anak, serta mengajarkan masyarakat secara mandiri untuk bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Kalau mengajak masyarakat untuk suatu tujuan menjadi kelurahan ramah anak, memang sangat, sangat butuh waktu yang panjang. Karena untuk membina suatu SDM masyarakat itu sangat sulit. Jadi kami tetap berupaya melalui dinas terkait dan FK Puspa Kota Binjai. Kalau kendala sangat-sangat banyak, artinya itu tadi kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi kami dari kelurahan kerjasama dengan pihak terkait termasuk FK Puspa ya harus bekerja ekstra keras untuk menjadi pelopor Kelurahan Ramah Anak. Untuk menyukseskan terwujudnya Kelurahan Layak Anak di Cengkeh Turi, FK Puspa Sumatera Utara bersama sejumlah stakeholder mendukung dengan memberikan bantuan dan motivasi kepada Puspa Binjai dan warga desa Cengkeh Turi. Sejak awal digagas, Forum Komunikasi Puspa Sumatera Utara mendorong Puspa Binjai agar fokus melakukan pembinaan di satu titik,
ya, dan kemudian nanti bisa dikembangkan ke titik-titik yang lain. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana bisa mengeksplorasi apa yang dimiliki dan potensi yang ada di daerah ini. Dan kita dari Puspa Sumatera Utara yang pertama memberikan support secara moral dulu, yang kemudian juga substansi-substansi yang dibutuhkan secara konsep untuk menjadikan kelurahan ramah anak itu kita fasilitasi, baik itu pelatihan dan sebagainya. Dan kemudian juga kita mendukung promosinya di tingkat nasional dengan kementerian, dengan dinas di provinsi dan lain sebagainya. Dalam proses tumbuh kembang anak, kebutuhan anak yang harus dipenuhi bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan psikologis, serta lingkungan yang mendukung berkembangnya potensi yang dimiliki sang anak. Oleh karenanya, diharapkan semua sisi kehidupan dan juga lingkungan harus ramah anak.